Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin kongsikan berkenaan dengan makna korban itu sendiri. Sebelum ini saya duduk ulas berkaitan dengan pre-korban, adanya bagaimana akadnya, bagaimana kaedah kita nak mewakilkan, bagaimana tanggungjawab hak kita yang perlu kita tahu, dan juga bagaimana ejekan masjid juga surau perlu buat sekiranya lembu itulah yang disedekahkan sebagai lembu hadiah, bagaimana kita nak tukarkan kepada lembu korban. Jadi untuk kali ini saya ingin jelaskan inilah, kalau kita lihat bahawa korban ini merupakan satu tuntutan yang disebut sebagai sunat mu'akkadah, sunat yang sangat-sangat yang dituntut untuk kita sebagai orang Islam yang masuk ni. Sebab tu Allah sebutkan dalam surah Al-Kawthar itu, fasalli lirabbika wanhar, maka solatlah, semayanglah bagi Tuhan kamu, dan juga melakukanlah sembelihan wanhar itu sendiri. Sebab tu hari raya korban Aidil Adha ini seharusnya disambut lebih meriah lagi daripada hari raya Aidilfitri, kan? Sebab hari raya Aidil Adha korban ini adalah merupakan perintah darat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menitiskan darah-darah itu sendiri. Baik. Untuk itu hendaklah kita mentakzimkan, iaitu memperbesarkan hari raya Aidil Adha itu sendiri. Baik. Saya ingin juga jelaskan yang berkaitan dengan hukum-hukum berkorban ini. Baik, kalau kita lihat bahawa menurut jumhur ulama, menurut jumhur ulama, hukum melaksanakan ibadah korban ini sebagaimana yang saya sebutkan adalah sunat mu'akkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut, sunat-sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita melakukan, sama ada bagi individu bagi individu yang berkemampuan, maka sangat-sangatlah baik. Maksud berkemampuan ini seharusnya kita kena tengoklah, kan, kalau kita boleh masuk dengan telefonnya RM80 sebulan, RM50 sebulan, kan, kalau katakanlah bahawa telefon yang kita bayar ini dengan harga RM50 sebulan, 50 kali dengan 10 bulan dah lah 500, kan, 500 pula tambah lagi dengan setahun dah jadi 600. Maknanya itu telah termasuk ke arah kemampuan, yang boleh masuk asro ke bayar bil sana, bayar bil sini sebagainya. Kalau tak masuk korban, maknanya sesuatu yang perlu kita lihat baliklah. Apatah lagi kalau kita mampu nak beli rokok sekotak, kan, boleh, kan? Kalau kata sebulan dah RM100, kita dah menghabiskan perkara-perkara yang haram ini, kan? Jadi kalau kata kita kata tak mampu juga, itu nak kena cek baliklah. Sebab tu dalam hal ini, dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, adalah sunat ain, disebut sebagai sunat ain, sunat ain bagi orang sekurangnya sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Sunat ain, tuan-tuan. Maknanya kalau kita orang awam biasa ni, kalau kata tak mampu, Allahu Akbar. Sedangkan orang miskin, kalau yang kita tengok yang pernah ditularkan sebelum ni, kan, orang miskin kutip sampah sebagainya, dia menyimpan dengan niat untuk nak melakukan korban setahun tu. Itu bagi orang yang susah. Bagaimana pula kita ni, tuan-tuan? Jadi kena fikir-fikirkanlah. Saya yakin bahawa kadang-kadang kita lihat sebuah masjid yang besar, kalau jemaah ada dan juga al-Qariah yang ada sampai 1,000 orang, tapi yang nak masuk korban tak sampai 10 ekor pun. 10 kali dengan 7 bahagian, 7 kali 10 baru 70 orang. Jadi kita lihat ada lagi perkara yang perlu kita tengok baliklah. Inilah, ada yang kata kami masuk ke luar negara, alhamdulillah lah kalau kata begitu. Cuma saya nak sebutkan maknanya istilah mampu ni, mampu. Sebab kalau kita lihat pasaraya penuh, tempat shopping complex penuh, airport juga penuh, hotel juga penuh, kan? Takkanlah tak mampu untuk kita nak masuk. Kalau kata 700 itu agak mahal, maka masuklah yang 300 setengah,
yang macam PKPU ni, Persatuan Kebajikan Pegawai Agama JAKIM yang duk buat setiap tahun di Kemboja tu, baru 300 setengah, kan, baru 300 setengah. Itu juga lah dianggap sebagai ibadah korbannya. Jadi kalau ingin nak masuk yang PKPU JAKIM tu, bolehlah menghubungi sahabat-sahabat saya seperti Ustaz Zakaria, Ustaz Ruskar, Ustaz Ruslan pun. Mereka adalah antara individu yang bergerak untuk memberi ruang juga peluang kepada sahabat-sahabat di luar sana untuk melakukan ibadah korban. Jadi maknanya istilah mampu ni, mampu, saya rasa semua kebanyakan yang bekerja itu adalah Allah mampu. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup, dianggap sebagai sunat ain. Maka manakala menurut pandangan yang masyhur di kalangan ulama mazhab Maliki adalah makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu. Makruh. Kan, makruh, maknanya makruh ni sangat-sangat untuk kita tinggalkan. Sunat sangat-sangat untuk kita lakukan. Itu makna makruh, makna sunat ni. Sangat-sangat dituntut untuk kita buat sunat, sangat-sangat dituntut untuk kita tinggalkan. Itu yang disebut sebagai makruh. Manakala bagi mereka yang berniat untuk melakukan korban nazar, maka hukumnya adalah wajiblah. Maka hukumnya adalah diwajibkan untuk orang yang berniat nazar ini. Baik. Saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan status dan juga hukum yang melibatkan daging korban ini. Tapi yang tu kita lihat idea agak panjang sikit, kita akan lihat siri yang keseluruhnya untuk tentang status hukum dan juga bagaimana kaedah pengagihan yang berdasarkan kepada garis panduan pelaksanaan ibadah korban yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM itu. Jadi jangan lupa like dan share lah channel Ustaz Amri Halal ini, mudah-mudahan dia memberikan manfaat insyaAllah. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.